Motel Lovers, kembali lagi bersama saya Dr. Dinda Rizky Hutari, saya dokter ofisial dari Amote. Nah, buat sesi pada siang hari ini spesial banget nih, karena saya bakal jawabin pertanyaan yang masuk. Dan ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk seputar apa? Seputar kenapa kita harus banget sih konsumsi Amote di usia 40 tahun ke atas. Jadi kita mulai aja ya, dari mulai pertanyaan pertama, apa ciri-ciri wajah mulai menua, khususnya menginjak usia kepala 4? Jadi penuaan itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, apalagi kalau di sini pertanyaannya adalah khusus menginjak usia kepala 4, jangankan kepala 4, bahkan penuaan itu bisa terjadi sebelum usia kepala 4. Sebut saja dengan penuaan dini. Sebenarnya penuaan dini itu apa sih? Penuaan dini adalah proses penuaan yang terjadi sebelum waktunya, terlalu cepat terjadinya. Jadi sebelum usia 40 tahun sudah mulai nih tanda-tandanya. Nah, biasanya bisa dimulai dari 20 tahunan ke atas, bahkan lebih. Apa aja sih ciri-ciri penuaan dini itu? Yang pertama, bisa timbul bintik-bintik hitam. Bintik-bintik ini bisa menonjol, bisa tidak, tapi biasanya keluar di sekitar bawah mata. Kemudian yang kedua, timbul garis-garis halus. Terutama garis halus di sekitaran bibir, tempat kita menggunakan lipatan wajah untuk tersenyum. Terus setelah itu, bisa juga kulit keriput yang terjadi ada di bawah mata dan juga ada menghitamnya loh. Ada lagi nih yang lain untuk tanda-tanda penuaan dini, yaitu kulit rasa kusam, kemudian produksi minyak menurun, terus setelah itu kering walaupun sudah menggunakan produk-produk yang untuk melembabkan. Nah, terus ada lagi nih, biasanya terjadi di usia berapa? Tadi kan udah dijelasin kalau penuaan dini itu bisa terjadi bahkan sebelum usia 40 tahun, yaitu usia 20 tahun ke atas. Faktornya banyak banget. Yang pertama, bisa dari faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari tubuh kita sendiri. Bisa genetik, bisa metabolisme. Tapi ternyata penyebab penuaan dini karena faktor internal itu cuma 10% aja loh. Sisanya atau 90%-nya itu justru dari luar. Dari luar banyak banget. Coba kita mulai dari paparan sinar matahari. Ini bahaya banget. Makanya kenapa kita penting banget pakai sunscreen. Ternyata paparan sinar matahari di siang hari yang panas terik itu bisa menimbulkan bintik hitam, kerutan di wajah, flek hitam, wajah kusam, bahkan berjerawat. Terus untuk faktor yang lainnya bisa karena lingkungan. Lingkungannya kering, tidak lembab. Kemudian gaya hidup tidak sehat seperti merokok, tidur malam, kurang olahraga, apalagi kalau minum alkohol. Wow, bahaya banget tuh. Oke, terus kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penuaan dini? Nah, faktor-faktor yang bisa kita cegah nih, tadi yang pertama adalah menggunakan sunscreen. Biar apa? Biar nggak terpapar sinar matahari. Kemudian mulai deh, mulai dari sekarang nih, iya sekarang banget, apalagi mumpung masih muda, untuk konsumsi sayur dan buah yang bergizi. Jadi nanti kalau misalnya nih, kita udah rajin banget konsumsi sayur dan buah dari dalam biar sehat, percaya deh, lama-kelamaan, maka kulit kita pun akan ikut-ikutan sehat, glowing dan bercahaya. Gitu ceritanya. Terus, kenapa Amote penting untuk dikonsumsi oleh usia di atas 40 tahun? Kenapa? Karena kalau kita udah usia 20 tahun ke atas, apalagi 40 tahun ke atas, itu semua produksi di dalam tubuh kita tuh menurun. Di antaranya ada apa aja? Di antaranya ada kolagen, terus ada L-glutathion, ada vitamin C, semuanya menurun. Nah, dengan Amote ini bakal kebantu banget nutrisinya. Jadi yang tadinya udah pada turun bakal naik lagi untuk kesehatan kita sendiri loh.
Daripada repot-repot konsumsi satu-satu suplemen, mendingan konsumsi Omote aja. Semua deh ada di situ. Dah. Terus ada lagi. Apa saja kandungan Omote yang sangat berpengaruh untuk mencegah penuaan dini? Banyak banget ya sebenarnya isi dari Omote ini. Kalau misalnya mau dibahas satu persatu, bakal panjang banget ceritanya. Yang pertama, Omote itu menggunakan kolagen ikan. Ingat ya, kolagen ikan itu bukan kolagen biasa, bukan kolagen pada mamalia yang sulit sekali untuk dicerna. Ya sebenarnya nggak sulit banget sih, cuman kalau dibandingin sama kolagen ikan itu lebih gampang buat dicerna, buat diproses. Jadi efeknya pasti langsung kelihatan. Terus isi Omote yang lain ada vitamin C. Vitamin C pasti udah tahu kan, biasanya digunakan untuk meningkatkan kebebalan tubuh. Apalagi kalau lagi capek, lagi banyak aktivitas. Nah ini bakal bikin kita fit dan nggak gampang sakit. Terus ada juga L-glutathione. L-glutathione itu adalah master oksidan. Kenapa? Karena pada ilmuwan ini tuh meneliti nggak ada loh antioksidan yang lebih tinggi daripada L-glutathione. Makanya kenapa L-glutathione tuh disebut juga master of antioksidan. Nah, kalau isinya Omote lengkap gitu, nggak perlu ragu-ragu kan buat konsumsi Omote, apalagi yang udah di atas 40 tahun. Cus! Terus lagi ya. Selain manfaat lain yang bisa didapatkan selain penuaan dini untuk usia 40 tahun ke atas, apa aja? Untuk Omote walaupun terkenalnya adalah produk herbal untuk kesehatan kulit, tapi ternyata kan fungsi lainnya banyak nih. Bisa buat tambah sehat, tambah bugar, jaga stamina, nggak gampang kena diabetes, apalagi penyakit jantung, mencegah kerusakan otak, aduh banyak banget. Nah ini bisa banget untuk membantu orang yang usianya udah lebih dari 40 tahun ke atas. Jadi kita udah dapat cantiknya, dapat juga sehatnya, ya kan? Ya enggak? Nah gitu. Terus ternyata kolagen sama L-glutathione itu dia juga bagus banget loh untuk persendian. Jadi persendiannya nanti nggak akan deh gampang pegel atau gampang capek. Bisa juga untuk otot. Jadi tetap sehat, tetap fit gitu, nggak gampang loyo. Gitu ceritanya. Apakah usia 60 tahun ke atas bisa konsumsi Omote? Bisa banget, tapi dengan catatan ya, ketika orang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas, biasanya justru ada penyakit penyerta yang lain. Nah, sebenarnya nggak akan ada efek yang membahayakan untuk konsumsi Omote karena dari kandungannya yang mutakhir banget tadi. Cuman tetap perlu catatan bahwa ketika memiliki penyakit bawaan yang lainnya atau komplikasi penyakit yang lainnya, kalau mau konsumsi Omote, nanti dulu harus tetap konsultasi seizin dokter pribadinya. Tergantung kondisi sakitnya apa nih. Jadi sebenarnya boleh aja, tapi tetap harus konsultasi dulu ke dokternya. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Apakah bisa permanen atau tidak? Nah, pinginnya tuh kalau minum sekali terus langsung seterusnya bakal enak terus di badan. Tapi ternyata ini balik lagi ke kondisi orang masing-masing. Kan kita masing-masing beda nih metabolismenya. Nah, dari Omotenya sendiri juga tergantung dari cara minumnya. Berapa lama konsumsinya atau berapa kali dalam seminggu. Nah, untuk efeknya pun tergantung apakah cuma sekali doang apa cuma dua kali doang. Nah, makanya biar efeknya terus-terusan enak dan glowing di badan, tetap harus diimbangi dengan makanan, minuman, sayuran, buah-buahan, gaya hidup yang sehat, jadi tetap bisa menjaga stamina kita gitu. Nah, apakah menyebabkan ketergantungan? Secara medis untuk ketergantungan dari Omote kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau dari lihat hasilnya minum Omote yang bakal enak banget di badan dan cantik banget kulitnya, pasti ketergantungan. Pengen terus kan kulitnya kelihatan glowing. Nah, sekian Q&A pada hari ini. Semoga puas sama semua jawabannya ya. Tetap ikutin terus Q&A di sesi selanjutnya, oke? Nah, buat teman-teman yang masih pada punya pertanyaan dan belum kejawab, langsung aja tanya di Instagram Omote, @omote.co.id, oke? Sekian untuk hari ini, jangan lupa minum Omotenya, sinarkan auramu, Omote untuk kamu!